Pemirsa, pelaku penembakan Dr. Leti di klinik Azahra dibawa ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan urin. Ya, polisi juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Polisi akan mulai mendalami asal kepemilikan senjata api yang digunakan pelaku. Pelaku membawa dua senjata api revolver dan juga jenis FN saat menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada sore kemarin. Selain mencari asal kepemilikan, polisi juga mencari motif penembakan kepada istrinya sendiri. Motif sementara diduga karena sang istri tidak mau digugat cerai oleh sang pelaku.